Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Jamu Mbok Darsi. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di rumah, Susi masuk kamar melalui jendela yang sengaja tidak Susi kunci. Nafasnya tersengal-sengal karena lari. Susi kembali menstabilkan nafasnya, berusaha tenang. Tak sengaja Susi melihat cermin. Cih, sama saja. Susi mendengus kesal. Susi mengira apa yang dilakukan Mbok Darsi tadi tidak berefek apa-apa padanya. Itu artinya tidak ada jin seperti apa yang dikatakan Mbok Darsi. Semoga semalam hanya mimpi. Susi langsung membersihkan diri dari peluh yang membasahi tubuhnya. Setelah mandi, Susi terkejut saat ia bercermin. Wajahnya halus tanpa cacat. Susi berkali-kali mengucek matanya. Apakah ini mimpi? Wajahnya bersinar, terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Atau jangan-jangan semalam benar-benar terjadi. Hah, itu belum seberapa. Aku akan memberikan kamu lebih dari ini. Bagol menertawakan tingkah Susi yang tengah bingung sekaligus takut. Siapa kamu, ah? Tanya Susi. Akulah keberuntunganmu, tukas Bagol. Berarti benar, ini bukan mimpi. Jadi Susi harus jadi budak setan. Tidak akan. Susi orang berpendidikan yang lebih mengedepankan akal logis. Ia berpikir jika yang akan diberikan semacam jamu atau ramuan. Sial, umpat Susi. Ketakutannya semalam membuat Susi menurut apa yang dikatakan Mbok Darsi. Susi berencana akan menemui Mbok Darsi. Logika memaksa menolak, tapi kenyataan sudah membuktikan kemampuan kekuatan jin bernama Bagol. Ya Allah, Mbak Susi, kau udah cantik lagi? Kata Ayu saat melintas di depan kamar kakaknya yang terbuka. Ia heran karena setahu Ayu kakaknya belum menjalani operasi. Iya dong, Dek, rezeki orang cantik, jawab Susi. Keren, pakai ilmu apa, Mbak? Bisa berubah dalam waktu singkat? Ucap Ayu penasaran. Udah, Dek, Mbak mau pergi dulu. Bapak sama Ibu kemana? Tanya Susi, karena pagi ini belum mendengar suara Ibu dan Bapaknya. Pergi, Mbak. Katanya mau ke rumah Mas Ragil. Jawab Ayu seraya memainkan ujung rambutnya. Ngapain mereka kesana? Susi bingung, untuk apa orang tuanya ke rumah Ragil? Gak tahu, Mbak, tukas Ayu. Mbak mau pergi, kalau ibu nyariin bilang aja ke salon. Lalu Susi bergegas pergi menuju rumah yang semalam dia datangi. Namun sayangnya, setelah Susi sampai, Mbok Darsi sudah meninggal. Orang-orang berkerumun di depan rumah Mbok Darsi. Menurut warga, pagi itu dari warga mendengar suara gaduh dari dalam rumah Mbok Darsi. Warga tersebut mendobrak pintu Mbok Darsi yang terkunci dari dalam dan mendapati Mbok Darsi sudah tewas. Mbok Darsi meninggal dalam keadaan telungkup, tubuhnya kurus kering, hanya berbalut kulit. Oh begitu ya pak, makasih infonya. Lalu Susi berbalik arah, orang yang akan ia temui sudah tiada. Kamu jangan ngaco Ayu, kamu mimpi kali, ucap Bu Saida. Sepulangnya orang tua Susi dari rumah Ragil, Ayu mengatakan kalau kakaknya sudah cantik lagi. Tentu mereka tidak percaya, bagaimana mungkin. Ih ibu, kalau gak percaya ya udah. Ayu kesal karena ibunya tidak percaya pada ucapannya. Aku pulang, ucap Susi dari luar. Ayu lantas menyeret tangan ibunya untuk segera melihat kakaknya. Bu Saida terkejut sekaligus bahagia. Rupanya perkataan Ayu benar, tapi bagaimana mungkin? Tuh kan, Ayu gak ngarang. Ada apa ini? Tanya Susi bingung. Ini nih mbak, ibu gak percaya kalau mbak udah cantik lagi.
Ayu manyun sambil mengarahkan dagunya ke Bu Saida. Ini beneran kamu, nak? Bagaimana mungkin? Ucap Bu Saida dan menangkupkan kedua tangannya ke wajah Susi. Ibu, ini semua bantuan Mbok Darsi, tukasnya. Tukang jamu yang kemarin, apa yang dia kasih? Bukan yang aneh-aneh kan? Bu Saida memberondong pertanyaan pada Susi. Ih, ya enggak lah, Bu. Oh iya, Ibu sama Bapak ke rumah Ragil mau ngapain? Tanya Susi seraya meminum air putih dari dispenser dekat dirinya berdiri. Keluarga Ragil ingin membatalkan rencana perjodohan kalian karena mereka malu kalau bermenantukan perempuan cacat, terang Bu Saida. Terus? Bapak dan Ibu meminta waktu untuk menyembuhkan wajahmu, tapi lihatlah sekarang, wajah kamu sudah sembuh, malah lebih berseri dari sebelumnya. Mereka pasti tidak jadi membatalkannya. Senyum mengembang di bibir Bu Saida. Tidak ada alasan lain lagi untuk mereka membatalkan perjodohan. Sayangnya Bu Saida tidak menelisik lebih dalam lagi mengapa wajah anaknya kembali cantik dalam waktu semalam. Ibu atur aja semuanya, kata Susi. Pasti sayang, bapakmu pasti senang mendengarkan, tukas Bu Saida. Pernikahan yang sudah direncanakan pun digelar meriah. Kedua orang tua mempelai adalah orang ternama di wilayah tersebut. Jadi mereka ingin menjadikan pesta ini sebagai bukti kekayaan mereka. Senyum mengembang di bibir Susi dan Ragil. Sayangnya pernikahan mereka nantinya tidak akan menghasilkan anak. Karena itulah perjanjiannya yang ada. Ragil begitu bahagia tanpa menjalani proses pacaran lama dan langsung menikah. Ia memang jatuh cinta pada pandangan pertama pada Susi. Tentunya tanpa Ragil tahu kisah Susi dengan Rangga. Ragil pasti merasa jijik apabila mengetahuinya, dan keluarga besar mereka pasti sangat malu. Sayangnya kisah cinta itu Susi tutup dan kubur rapat-rapat, tanpa ada yang tahu selain Tuhan Yang Maha Esa. Dosa, semua orang pasti memiliki dosa. Hanya saja mereka melakukannya dengan cara mereka masing-masing. Keduanya menjalani prosesi pernikahan satu persatu. Mereka menggunakan adat Jawa yang seperti diketahui memiliki banyak serangkaian. Susi nampak anggun dengan riasan Putri Solo. Ragil sesekali mencuri pandang ke arah Susi. Ragil merasa dirinya sangat beruntung mendapatkan istri secantik Susi. Ia bertekad ingin menjadi suami yang baik dan juga ayah, dan selalu siaga untuk anak-anaknya kelak. Ah, andai saja Ragil tahu bahwa dirinya tidak bisa memiliki seorang anak pun dari Susi. Setelah serangkaian prosesi selesai, kini tibalah saatnya untuk pesta. Pak Narto mengundang orkes dangdut terkenal di daerahnya, dibintangi oleh banyak bidu wanita yang cantik. Para tamu silih berganti naik ke panggung untuk berjoget bersama. Semua tamu sangat kagum dan puas. Di sudut panggung, salah seorang bidu wanita tengah meringis kesakitan di bagian perutnya. Sebelumnya, biduan itu telah memakan nasi bok dari sang punya hajat. Siapa sangka jika biduan itu tengah hamil muda. Penyebab sakit perutnya pun tak luput dari ulah Bagol. Sepertinya Bagol sudah lapar sehingga mengganggu wanita hamil. Hanya saja wanita itu belum ditandai oleh Susi. Maka dari itu, Bagol tidak dapat memakannya. Hanya sebatas mengganggu. Satu persatu, tamu naik ke pelaminan untuk memberi ucapan selamat pada Ragil dan Susi. Kebahagiaan terpancar dari keduanya. Di sisi kanan dan kiri pengantin, kedua orang tua mempelai juga turut berbahagia. Aku lapar. Suara Bagol terdengar oleh Susi. Sontak Susi kaget dan bingung. Bagaimana caranya? Batin Susi. Beri dia serbuk hitam untuk memberiku jalan menuju perutnya. Suara itu terdengar sangat dekat, seakan mengerti kebingungan Susi. Serbuk hitam? Serbuk yang mana? Lagi,
mereka berhubungan dengan suara hati. "Serbuk yang dalam genggamanmu," kata Bagol. Tangan yang sedari tadi memegang bukat bunga, tiba-tiba dalam genggamannya terselip botol kecil berisi serbuk yang memang berwarna hitam. Mata Susi mengamati satu persatu tamu yang datang. Tak lupa senyumnya terus mengembang. "Dia ada di balik panggung orkes," ucap Bagol. "Baik, beri aku waktu. Tidak mungkin aku meninggalkan pelaminan," tukar Susi dalam hati. "Sebelum tengah malam, kamu harus menandainya, atau..." gertak Bagol. "Atau apa?" "Akan aku kacaukan pestamu." "Baik, baiklah. Tapi jangan kamu ganggu acara besarku," ucap Susi. "Untuk sekarang aku masih berbaik hati," tukas Bagol. Susi menghela nafas lega. Entah mengapa tamu yang memberinya ucapan seperti tidak ada habisnya. Sekujur tubuhnya merasa sangat lelah, menahan berbagai aksesoris yang ada di kepala, serta sepatu hak tinggi yang menopang tubuh cenjangnya. Dirias dari pagi, mengenakan kebaya dan gaun pengantin secara bergantian. Hingga malam pun acara belum juga selesai, ditambah Bagol yang mengancamnya. Ingin rasanya Susi berteriak. Tamu yang naik pelaminan sudah tidak ada waktu pengantin dan orang tua mempelai kembali duduk. Sementara itu alunan musik dangdut masih bergema, mengajak para tamu undangan turut bernyanyi dan berjoget. "Mas, aku ke belakang dulu ya," bisik Susi pada Ragil. "Hah, buat apa, Dek?" tanya Ragil. "Mau buang air kecil," jawabnya. "Ya sudah, aku antar." "Tidak usah, kamu di sini aja. Gak enak sama yang lain." Ragil pun mengangguk, dan Susi beranjak meninggalkan pelaminan. Susi dibantu asisten perias pengantin untuk turun dari panggung pelaminan yang memiliki tinggi 50 cm. Kalau tidak hati-hati, Susi bisa terjungkal dengan gaun panjang dan sepatu tingginya. Dia memang sedari tadi sudah menahan kandung kemihnya yang sudah penuh. Susi dituntun menuju kamar mandi ruang tamu. Setelah menunaikan hajatnya, Susi keluar dan berpapasan dengan pegawai catering yang membawa beberapa nasi kotak. "Mau dibawa kemana, Mbak?" tanya Susi. Pegawai catering pun menghentikan langkahnya. "Ini kak, mau diantar untuk personil orkes," kata pegawai catering. Susi langsung teringat akan ucapan Bagol yang mengatakan bahwa di belakang panggung ada salah seorang bidu wanita yang tengah hamil sedang istirahat. "Boleh saya ambil satu?" "Tentu kak, silakan. Saya bisa ambil lagi di belakang." Lalu Susi mengambil satu nasi bok di urutan teratas. Setelah mengambil satu nasi bok, pegawai catering pun melanjutkan pekerjaannya. Susi segera menaburkan serbuk hitam yang sedari tadi ada di tangannya. Secepat kilat serbuk itu sudah berpindah tempat. "Mbak, mbak, tunggu." Susi memanggil pegawai tadi. "Iya kak, ada apa lagi?" ucap pegawai catering. Sebenarnya ia kesal, tapi mengingat orang di hadapannya adalah pengantin yang memakai jasa catering tempat ia bekerja, maka mau tidak mau dia harus ramah. "Bisa tidak nasi ini berikan saja ke salah satu penyanyi yang sedang istirahat di belakang panggung? Kasihan dia lagi hamil. Ingat ya mbak, penyanyi yang sedang hamil. Nanti mbak saya kasih tips. Mbak siapa namanya?" kata Susi seraya mengawasi sekitar. Takut ada yang menguping, tapi sekarang aman karena semua sibuk dengan urusannya masing-masing. "Nama saya Sekar, kak," jawab pegawai catering. "Baik Sekar, nanti tips kamu akan saya berikan ke manajer ya," ucap Susi lembut. Semoga saja Sekar tidak salah mengantarkan nasi bok tersebut." "Baik kak, terima kasih." Lalu Sekar melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti. Susi kembali ke pelaminan, Ragil tersenyum melihat ratu hatinya telah kembali. Ia menghampiri Susi yang berjalan ke singgasananya, lalu menuntunnya
sangat romantis. Ragil benar-benar tulus mencintai Susi. Saat keluarganya berniat membatalkan perjodohan itu, Ragil sangat kecewa. Hanya karena wajah Susi yang cacat, namun rupanya Dewi Fortuna masih berpihak padanya. Tidak berapa lama, keluarga Susi datang bersama Susi dengan wajah yang cantik dan berseri-seri. Tidak ada celah sedikit pun, orang tuanya akhirnya melanjutkan perjodohan tersebut. "Tolong, tolong," teriak salah seorang di balik panggung. Para tamu undangan yang sejak tadi menikmati pertunjukan pun turut teralihkan oleh teriakan tersebut. Di balik panggung, seorang wanita tengah meraung-raung kesakitan. Semua orang berkerumun untuk melihat apa yang terjadi. Wanita itu terus merintih karena rasa sakit yang luar biasa. Sementara itu, Bagol tengah makan dengan nikmatnya. Sayangnya tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Semua orang bingung, ada apa dengan wanita ini? Lalu salah satu personil orkes membawa biduan itu pergi menuju rumah sakit. Lalu semua orang pun bubar. "Ada apa sih, Mas?" tanya Susi melihat semua orang berlari ke arah belakang panggung. "Gak tahu, Dek." Lalu Ragil bangun dan menghampiri salah seorang tamu. "Ada apa, Bu?" tanya Ragil pada ibu-ibu berkebaya merah dengan dandanan menor. "Itu katanya ada biduan yang teriak-teriak kesakitan," ucap ibu tersebut. Susi mendengar percakapan suaminya dengan tamu tersebut. Rupanya Sekar melaksanakan tugas dengan baik. "Cepat juga kinerjamu, Bagol," batin Susi. Sementara di sana Bagol tertawa puas. "Katanya ada biduan yang teriak-teriak, Dek," kata Ragil pada Susi. "Terus sekarang gimana, Mas?" tanya Susi pura-pura tidak tahu. "Udah bawa ke rumah sakit katanya," jawab Ragil. "Kasian ya, Mas," ucap Susi. Mimik mukanya dibuat sesedih mungkin. Resepsi pernikahan itu sangat meriah, meskipun di tengah acara sedikit ada insiden. Tepat pukul 11 malam, acara selesai. Para tamu undangan satu persatu pulang setelah mendapatkan souvenir. Para sanak saudara yang datang dari jauh menginap di rumah Susi. Esok hari baru mereka pulang. Semua terlihat sangat lelah, begitu juga dengan Ragil dan Susi. "Dek, apa kamu siap, sayang?" tanya Ragil pada Susi saat mereka sudah di kamar. "Siapa apa? Ini aja belum dilepas, sayang," ucap Susi manja, seraya menunjukkan dirinya yang masih berbalut gaun lengkap dengan aksesorisnya. "Ih, kamu, Dek, bikin aku pengen, ih," kata Ragil gemas. Lalu Susi dan Ragil pun tertawa bersama. "Makasih, sayang. Aku percaya kamu masih virgin. Ternyata dugaan aku benar, kamu masih virgin. I love you, my wife," ucap Ragil sesaat setelah mereka melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. "I love you too. Udah ya, Mas, kita tidur ya, aku capek. Kamu juga kan?" Susi tersenyum manis. Padahal dirinya sudah melakukan hubungan seks berkali-kali dengan Rangga dan sempat hamil juga. Namun mengapa Ragil berucap demikian? Ataukah lelaki yang beberapa lalu menyandang gelar sebagai suami ini tidak bisa membedakan mana virgin dan yang bukan? "Itu hadiah untukmu. Kamu berhak mendapatkannya. Ini belum seberapa. Jika kamu banyak memberikan makan, maka aku juga akan memberimu segalanya." Suara Bagol kembali terdengar. "Oh, jadi karena kesaktian iblis itu yang membuatnya menjadi perawan kembali." Pantas saja Ragil sangat merasa puas beberapa menit yang lalu. Ragil mendekap Susi saat tidur. Tak ingin rasanya ia jauh dari istrinya. Ragil merasa sangat beruntung. Untuk beberapa hari Ragil tinggal bersama orang tua Susi. Mereka memperlakukan Ragil begitu baik. Mahar dan seserahan yang cukup fantastis membuat orang tua Susi bangga memiliki menantu seperti Ragil. Rumah tangga mereka sungguh harmonis. Ragil bekerja di salah satu pabrik makanan olahan ikan milik bapaknya. Karena memiliki jabatan penting, gaji Ragil sangat cukup, bahkan lebih untuk menafkahi Susi. Segala kemewahan ia berikan,
Kasih sayang serta perhatian ia limpahkan untuk istrinya. Susi pun sama. Ia berusaha menjadi istri yang baik untuk Ragil, terutama kepuasan di atas ranjang. Susi sangat agresif, hingga Ragil sesekali kewalahan. Hari-hari mereka lalui penuh cinta dan kasih sayang. Kini tak terasa setahun sudah keduanya menjadi sepasang suami istri. Semua terlihat baik-baik saja. Rumah tangga yang banyak diidamkan banyak orang. Sore itu Ragil sengaja pulang cepat untuk memberi istrinya kejutan. Memang Ragil bisa pulang kapanpun ia mau. Tugas bisa ia serahkan pada asisten. Namun ia juga harus profesional. Karena pada akhirnya pun pabrik tersebut akan diwariskan kepadanya juga beberapa pabrik di luar kota. Uang bukan masalah bagi Ragil. Kotak persegi dengan bahan belutru berwarna merah, Ragil genggam di tangan. Kotak tersebut berisi kalung berlian murni, tentu dengan harga sangat mahal. Pasti istrinya akan menyukai. Wanita mana yang tidak menyukai perhiasan? Sesampainya di rumah, Ragil langsung masuk ke kamarnya. Di sana Susi sedang duduk di meja rias, seraya memoleskan beberapa make up. Susi mengenakan baju tidur yang dimiliki, berbahan tipis, sangat cantik. "Mas sudah pulang," ucap Susi menyambut kedatangan suaminya. "Iya, habisnya aku kangen banget sama kamu," kata Ragil seraya menowel dagu Susi. Seketika wajah Susi memerah, bagaikan kepiting rebus. "Ih, apaan sih?" jawab Susi manja. "Beneran sayang, kamu cantik banget dan seksi," tukas Ragil dengan nada sedikit berbisik. "Udah ah ngegombalnya." "Surprise, happy wedding anniversary sayang," ucap Ragil sambil menunjukkan kotak tersebut yang sedari tadi ia sembunyikan di balik punggungnya. Mata Susi kontan berbinar melihat isi dari kotak yang disodorkan suaminya. Matanya berkaca-kaca, hampir menangis karena terharu. Suaminya memang pintar membuat hatinya berbunga-bunga. "Berlian, beneran. Makasih sayang," kata Susi segera memeluk tubuh atletis itu. "Iya sayang, sini aku pakaikan." Lalu Ragil mengambil berlian itu dan memakainya pada leher Susi. "Bagus banget, tapi aku gak punya apa-apa buat kamu mas," ucap Susi sedih. Wanita memang makhluk paling ajaib. Suasana hatinya mudah berubah dalam waktu sekejap. "Kamu ngomong apa sih? Kamu adalah hadiah besar dalam hidupku," kata Susi lembut. "Gombal," Susi kembali tersenyum. "Aku minta hadiah yang itu aja boleh?" tanya Ragil seraya melihat istrinya dari atas hingga bawah. Saat ini Susi memang berpenampilan selayaknya pelacur, hanya di dalam kamar saja. Di luar kamar ia berpakaian biasa. Kini lihatlah, piyama satin yang tipis dan aksen dada rendah membuat siapa saja terpesona akan kemolekan tubuh Susi. Apalagi semenjak bergaul bersamanya, auranya kecantikannya semakin kuat. Susi pun tertawa kecil dan mengangguk. Ragil segera menerjang ke arah Susi. Dan selang beberapa saat, "Dek, kita cek ke dokter kandungan yuk," ucap Ragil saat mereka selesai berenganu-nganuan. "Buat apa mas?" tanya Susi. Sebenarnya Susi tahu kemana arah pembicaraan suaminya. Untuk apa lagi kalau bukan masalah anak? Sudah setahun ini menikah dan Susi belum juga hamil. Tentu Ragil ingin sangat memiliki keturunan. Andai saja Ragil tahu jika Susi tak akan pernah bisa hamil, apakah dia akan tetap tinggal atau pergi? "Gak ngapa-ngapain, cuma cek aja. Kamu jangan tersinggung ya sayang. Aku tahu kamu gak bermasalah, tapi apa salahnya periksa kan?" kata Ragil seraya mengelus rambut halus Susi. "Kalau aku bermasalah, apa kamu akan terima?" tanya Susi. Sekarang aku yang tanya, apabila aku yang bermasalah, apa kamu masih menerima aku jadi suami kamu?" Kini justru Ragil yang bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Susi. "Ih, kamu ditanya malah balik nanya," ucap Susi manja.
Ya, kamu jawab dulu dong, Dek. Ragil mengecup kening Susi. Gak akan pernah. Kamu laki-laki terbaik yang pernah aku temui. Ucap Susi lembut. Aku pun begitu, Dek. Apapun yang terjadi, aku tidak akan ninggalin kamu. Kita akan menua bersama. Tukas Ragil. Ia pun mengeratkan dekapannya. Keesokan harinya, ibu dan bapak hasilnya bagus kok. Tidak ada yang bermasalah. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan kalian untuk berpacaran lagi. Kata dokter kandungan yang mereka temui setelah sebelumnya menjalani proses pemeriksaan intens. Oh begitu dok. Saya dan istri sudah menikah 1 tahun dan istri belum juga hamil. Kata Ragil seraya tersenyum pada istrinya. Tangan keduanya selalu bertaut satu sama lain, seperti sama-sama saling menguatkan. Mereka mempercayai ucapan dokter kandungan tersebut. Karena selain dokter itu ternama, di daerah tersebut juga karena biayanya yang juga mahal. Sesuai kemampuan dokter tersebut, mereka lebih tahu. Pak Ragil, dalam pernikahan terkadang kita harus bersabar dan berdoa kepada Tuhan agar dia bermurah hati untuk memberikan keturunan. Bahkan ada yang harus menunggu hingga puluhan tahun untuk bisa meminang seorang anak. Jadi bersabarlah dan berpikirlah positif. Jangan terlalu banyak pikiran, karena itu akan mempengaruhi hormon bapak dan ibu. Jelas dokter kandungan tersebut. Baik dokter, kami pamit, permisi. Ucap Ragil dan menggandeng istrinya keluar dari ruangan yang serba putih itu. Gimana mas, kita harus apa? Kata Susi pura-pura sedih. Padahal dia tahu kalau mereka tidak akan pernah bisa memiliki keturunan. Ya, seperti yang dokter bilang, kita harus sabar. Ucap Ragil lembut. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.